Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tim Mompar Mampir Explore. Yang kali ini singgah di perbatasan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di mana lagi kami akan singgah kali ini? Yuk ikuti terus video kami. Tak lupa buat teman-teman yang masih setia dengan channel kami, semoga Anda semua senantiasa dilimpahkan kesehatan, rezeki yang barokah, dan kemudahan-kemudahan dalam setiap aktivitas. Oke, perjalanan kita kali ini akan singgah di perbatasan Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dengan Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul ya teman-teman. Mungkin ini bukan tempat wisata, tapi hanya sebuah tempat penambangan batu kapur yang mempunyai view atau pemandangan yang cukup bagus untuk dijadikan tempat untuk sekedar refreshing. Bisa kita lihat ini memang bekas tempat penambangan batu kapur ya teman-teman, yang saat ini menjadi sebuah telaga. Jadi mungkin bukan telaga alami, akan tetapi telaga yang terbentuk akibat aktivitas tambang batu, yang bekas galian-galian tambang ini terisi air hujan dan menyajikan danau-danau yang cukup eksotis.
bisa kita lihat bekas tambang batu kapur ini mungkin bisa terlihat indah ya teman-teman. Mungkin masih ada aktivitas penambangan ya teman-teman. Jadi tempatnya mungkin ya masih seperti tempat tambang batu. Tapi kalau saya amati di sini ini sangat cocok ya untuk teman-teman yang suka dengan spot-spot foto yang Instagramable. Tempatnya cukup luas ya teman-teman. Ini kalau kami lihat kurang lebih 10-15 hektaran adalah.
Nah, nanti kita akan coba naik ke atas tebing itu ya, teman-teman. Nah, bagaimana pemandangan dari atas tebing itu? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai.
Ini kita naik ke atas tebing ya teman-teman. Kita akan coba lihat dari atas tebing. Dari sini mungkin buat teman-teman yang hobi berfoto selfie, mungkin tempatnya cocok lah. Kita bisa lihat pemandangan di bawah sana. Oke, mungkin cukup ini dulu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena satu subscribe dan komen masukan dari Anda bisa jadi penyemangat bagi tim kami untuk tetap berkarya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam sejahtera dan sukses selalu buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.